subscribe Berita Surakarta. Yang saya hormati Abah Habib Lutfi, matur nuwun sanget. Teman-teman relawan, para-para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri, pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR. Sudah ada yang namanya kredit mekar. Sudah ada wakaf mikro. Ada kredit ultra mikro. Nanti akan kami tambahkan lagi. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, tanian, dan perikanan.
ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya, semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Gibran Raka Bumi Raka atau Biraka atas pidatonya untuk kita semuanya. Semuanya sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Dan tentu saja dengan tadi sudah disampaikan semuanya siap untuk menjemput kemenangan Indonesia maju dengan Capres 2024 Prabowo Gibran. Pada pemilu 2024 nanti. Bagaimana? Gak salah pilihan aku. Paten enggak wakil? Terlalu muda enggak? Gue tertua enggak? Baik. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf. Salah satu pendukung kita adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Terima kasih Mualim. Dan sebagai salah satu penutup karena kita sebagai saya mengajak kita semua subscribe Berita Surakarta.